SMP Pak Ali. Kabit SMP. Ya. Saya sudah sampaikan kemarin untuk dipanggil inspektorat. Secara di kami akan kita panggil. Saya sudah sampaikan kemarin. Itu ada video tersebut. Kemudian saya perintahkan untuk ditindaklanjuti. Inspektorat sudah. Saya belum tahu hari ini sudah dipanggil belum ya? Belum Pak ya? Sudah ya? Saya rasa hari ini sudah dilakukan karena kemarin sudah saya sampaikan di internal kami di pemerintah Kota Medan. Wali Kota Bobby Nasution turut menanggapi terkait video Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan yakni Andi Yudhistira yang diduga mengajak para guru untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Bobby mengatakan bahwa saat ini sedang dalam tahap proses pemeriksaan di Inspektorat Kota Medan. Adik ipar Gibran tersebut mengatakan bahwa ia juga sudah memerintahkan pihak inspektorat untuk menindaklanjuti video viral tersebut. Wali Kota Medan tersebut mengatakan saat ini permasalahan tersebut sudah dibahas di internal Pemkot Medan. Ditanya apakah tindakan yang dilakukan Kabid SMP Medan ini tindakan pribadi atau ada yang mengarahkan, Bobby Nasution tidak menjawab secara gamblang. Ia menegaskan bahwa pihak pemerintah Kota Medan sepakat untuk netral terhadap Pilpres 2024. Mantu presiden ini juga mengaku secara internal ia sudah sering mengingatkan ASN untuk bersikap netral. Bobby Nasution juga memastikan akan ada sanksi untuk ASN yang melanggar aturan-aturan pemerintahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.